Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di manajeng, saya ucapkan ya, minal aidin wal faidin. Ini hari terakhir kita puasa, insya Allah ya. Semoga kita sampai nanti selesai puasanya, dan di sini kita menyambut tahun baru Hijriah Islam ya. Dan selama Maisa bareng teman-teman semuanya, mohon dimaafkan. Tentunya Maisa tak luput dari kesalahan, baik itu cara penyampaian maupun cara Maisa balas komentar. Yang sempat atau tidak sempat balas komentar, mohon dimaafkan. Dan semoga semua dosa hilaf kita bisa dilebur hari ini, yaitu di hari suci kita akan menyambut tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Oke, teman-teman, di sini mungkin tutorial terakhir ya di tahun Hijriah Islam. Kita akan meninggalkan tahun Hijriah Islam di 1441 Hijriah ya. Ini adalah hari terakhir di tahun 1441 Hijriah, tahun Islami. Saya membuat tutorial di sini ada CPE ya. Ada kiriman subscriber, ada CPE 610 mengalami mati suri ya. Maaf nih, bareng Simbah lagi minta diisiin wayangan tuh HP-nya. Ah, Mbahku gaul, Bro. HP-nya mintanya diisi wayangan. Di sini kita akan bongkar ya. Dan di sini tidak kita ketahui bahwa pada CPE 610 ini tidak ada lubang atau celah untuk bongkar atau baut ya. Di sini kita harus gergaji, sama seperti Van Ubiquiti, di sini kita harus congkel ya. Maka di sini kita harus gergaji dulu. Gergaji ya, muter di sini, jangan terlalu dalam cara gergajinya. Ini pinggir-pinggir aja ya, jangan terlalu dalam, ntar kena bot. Gergaji tipis-tipis, jangan kayak motong kayu. Oke guys, ternyata lumayan capek nih ya. Atas banget ini, keras ya, buat dari tepiling ini. Kita harus telaten ya, jangan ini, jangan terlalu ke dalam cara gergajinya tuh. Kalau udah ada lubang kayak gini, udah ya, ntar kena ini, kena botnya. Jadi hati-hati, telaten aja ya. Oke, masih satu putaran lagi, itu udah ada lubang hitam kayak gini. Pokoknya aku udah tembus kayak gini, udah kerasa enteng, langsung lepasin ya. Jangan diterusin, ntar kena botnya. Jadi harus cermat. Aduh. Oke, di sini ada tepiling punya Mas Muhammad ya, CPE 610 ini. Oke, apa kabar Mas Muhammad? Ini tepiling Anda nih lagi dioperasi. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa nggak pakai TFTBD aja biar nggak susah bongkar-bongkar, kita tinggal reboot ya lewat program itu. Kenapa saya bongkar? Saya udah mencobanya pakai TFTBD untuk reboot, jadi kita harus menyesuaikan IP dan tanpa bongkar. Tapi untuk kasus ini punya Mas Muhammad tidak bisa ya, saya gunakan TFTBD untuk reboot kembali ke TP-Link dengan firmware websitenya, tidak bisa. Maka kita harus bongkar ya, dan akan flash ulang menggunakan programmer ya. Tentunya harus punya full flash atau file dump dari CPE 610 ini. Ini dia udah terbuka ya. Nah, ini penampilannya. Ini ada penampang di sini untuk pemantul sih ya, nih. Ada pantulan yang dipancarin ke sini ya. Nah, dia mantul lagi ke disknya. Jadi lebar ya untuk pancarannya. Nah, ini dia penampakan setelah kita potong. Wow, amazing ya. Lumayan oke juga tampilannya. Di sini ada heatsinknya juga lebar ini. Tentunya untuk panas oke lah, bisa nampung. Nah, kanan kiri sudah ada heatsinknya. Kita akan coba bongkar ya. Oke, ini dia penampakannya. TP-Link CPE 610. Oke teman, kita udah bongkar dan kita akan lepaskan semuanya. Lepaskan semua heatsink pada CPU ini. Kita akan cari di mana letak IC BIOS-nya ya, karena itu permasalahannya, dan disinilah dia. Di sini untuk IC BIOS atau IC programnya berkapasitas 8 MB ya. Kita akan copot dulu karena kita akan flash ulang, dan saya tidak punya penjepit, maka kita akan angkat dulu IC-nya ya.
IC yang mengalami error ini. Bukan berarti IC-nya mati, tapi kita akan flash ulang tentunya dengan file dump ya. File dump itu apa? Yaitu file yang didapat dari backupan ori TP-Link sebelumnya ya. Sebelum TP-Link ini meninggal, sebelum TP-Link ini break ya. Oke, saya sudah punya file dump-nya atau file full flash-nya. Saya simpan di PC untuk mengembalikan TP-Link CPE610 ini yang mengalami break atau mati suri dan tidak bisa kita kali dengan TFTPD. Maka kita harus flash ulang menggunakan programmer ya. Oke, ini dia full flash-nya atau file backup-nya sebesar 8 megabit ya. Kita buka CH341A dan di sini terdeteksi IC bawaan dari CPE610 ini dengan kapasitas 8 MB. Pertama kita erase dulu ya atau hapus, lalu masukkan file dump atau full flash pada CPE ini. Kita klik auto ya, yaitu untuk auto program dan auto verification pada USB programmer 341A. Oke, udah selesai ya, kita flash dan kita akan pasang kembali ke buat CPE610 apakah berhasil dan bangkit dari mati suri. Oke, kita akan bersihkan dulu ya pin pada IC ini. Kita akan tambahin tinel biar lekatnya lebih oke. Saya bersihkan dengan bensin atau thinner bisa juga. Oke, solderannya udah oke ya. Lalu kita siap solder. Bisa juga menggunakan solder biasa ya, seperti video saya dulu sebelum punya blower, dan alhamdulillah sekarang udah punya blower, jadi udah lebih mudah untuk pemasangan IC SMD ini. Jangan lupa ya, untuk pinnya samakan dengan pin yang dibuat ya. Di situ biasanya ada tanda titik ya, titik tanpa koma, itulah pin 1. Oke, IC udah terpasang di sini, IC BIOS dari TP-Link ini, dan saya udah isi file dump ya atau file backupan. Saya udah flash menggunakan file full flash juga. Kita akan coba apakah dia bisa booting, tapi sebelumnya kita bersihkan dulu sisa-sisa dari flak ya, karena saya menggunakan flak untuk penyolderan yang lebih bagus. Kita keringkan sedikit ya. Oke, sudah selesai. Saatnya kita akan tes ya atau mencoba apakah dia bisa booting. Pastikan di sini tidak ada kaki yang short ya. Dan di sini untuk CPE610 menggunakan chipset Qualcomm AR9344. Oke, kita coba teman-teman, apakah dia bisa booting setelah kita flash dengan file full flash. Kita tunggu di sini apakah lampu LED pada LAN dia bisa nyala ya atau ada operasi. Nah, di sini teman-teman ada kedip ya. Ini menandakan bahwa ada koneksi LAN ya yang terdeteksi dan bisa booting tentunya. Kita coba dulu. Kita static dulu IP di komputer kita ya untuk koneksi ke CPE ini. Lalu kita ping ke default IP 192.168.0.54. Nah, di sini sudah nyambung ya antara PC dengan CPE-nya. Lalu kita coba buka browser, apakah bisa kita buka ya. Oke, ada keamanan di PC saya dan di sini. Nah, alhamdulillah sudah terbuka ya. CPE610 sudah kita buka kembali setelah kita tadi mengalami mati suri ya. Mungkin kesalahan gagal upgrade atau kesalahan voltase lainnya yang tidak stabil juga bisa. Nah, di sini sudah bisa kita operasikan kembali ya, atau sudah bisa dipergunakan lagi CPE610 yang sudah mengalami mati suri ya dan sekarang sudah bangkit dari kubur. Wah, bangkit dari kubur. Oke teman-teman, kita berhasil ya unbreak CPE610 dengan metode kita lepas IC-nya dan kita flash dengan file full flash atau file backup atau sering disebut file dump ya. Dan buat teman-teman,
jika malam ini demikian, silahkan gunakan dulu metode pertama, yaitu jangan pakai bongkar ya, ada di video sebelumnya unbreak CPN 2.0 ya, caranya sama seperti itu. Tapi tadi ini waktu saya coba metode pertama tidak berhasil, maka saya menggunakan metode pamungkas, yaitu dengan cara melepas dan kita gunakan metode full flash. Oke, kita akan rakit kembali dan kita akan balikin lagi dia CPI ini ke habitatnya ya. Ke habitatnya. Oke, sebelum kita lem ya, kita presisikan dulu dan kita cek dulu apakah nyala, masih nyala. Oke, masih nyala. Dan kita lem di sini, bisa juga menggunakan lem pralon ya, yang penting lem jenis untuk lem plastik ya. Oke, booting ya, normal kembali. Dan alhamdulillah berhasil ya, kita unbreak CPN 610 menggunakan metode full flash dengan file full dump. Sekian, di sini Maesa dan segenap tim Maesa Droid. Kami ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, dan insya Allah ketemu lagi next time di tahun baru Islam di tahun 1442 Hijriah. Dan mohon maaf buat teman-teman yang menggunakan jasa order Maesa Droid, mungkin agak sedikit terlambat ya untuk pengiriman tertunda. Insya Allah pengiriman STB yang masih ada di Maesa Droid akan dikirim secepatnya setelah habis Lebaran ya. Otomatis kita harus istirahat dulu untuk merayakan hari yang mulia ini. Dan Maesa doakan buat Maesa dan juga kawan-kawan, semoga kita kembali fitrah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak butlub, gak maco. Matur suwun.